Allahnya ya memang itu harus diluaskan ya kiprahnya supaya kemanfaatannya lebih banyak. Pemimpin muda itu bisa terus meretas jalannya ya untuk meluaskan perkhidmatan. Benar ya, Mas. Jejak-jejak seorang pemimpin itu akan dilihat oleh masyarakat. Dan kita mengharapkan beliau sebagai pemimpin muda itu bisa terus meretas jalannya ya, untuk meluaskan perkhidmatan, meluaskan kepemimpinannya ya, bukan hanya di Solo tapi juga. Maka sunnatullahnya ya memang itu harus diluaskan ya kiprahnya supaya kemanfaatannya lebih banyak. Dan juga kita harus mampu mengapresiasi pemimpin yang bekerja. Ya, tinggal lebih dekat lagi ke masyarakat, berkomunikasi juga sudah. Survei Litbang Kompas kemarin 4,1% elektabilitas. Ya, responnya gimana? Bagus, selalu di atas threshold. Gimana Mas Respal kemarin? Dari nota masuk kan? Selama kali, cuman saya nggak pernah bilang. Tuan rumahnya enggak ini di sini. Kita baru mau di sana. Masa di sana? Masa tahu mana? Give your best smile.
pada di kami itu Terima kasih. Dikunci ya. Permisi. Gimana Mas obrolannya, Mas? Iya. Gimana? Tadi sempat ngobrol ringan apa? Ini tadi ngobrolin berat, ini berat. Aja apa? Kita kan lagi mau bangun masjid juga di Kendal, Masjid Agung Kendal ya, kita lagi mau revitalisasi. Masjid yang di Solo kan keren banget tuh, jadi nanya-nanya aja gitu, mudah-mudahan kita bisa nyontoh juga kayak Mas Gibran bikin Masjid Agung Kendal biar bisa lebih terkenal. Sempat ada pembicaraan politik apa itu? Politik kita tadi 2 jam ngomongin politik semua. Jadi politik semua kita omongin. Salah satunya tentang apa? Langkah untuk ke pilgub atau? Enggak, tadi ngomongin apa yang lainnya lah, politik secara umum aja gitu. Gimana di Solo, gimana di Kendal, gitu, ke depan gitu ya. Berarti sudah ada kesamaan ya? Sudah ada kesamaan ya, Mas? Sama-sama pakai batik hari ini, alhamdulillah sama-sama pakai batik, sama-sama kemitraan item ya kan. Batunya juga warna item. Kira-kira ada cocok atau belum? Cocok. Betul kan, ya. Mungkin baju sama-sama batik ya. Fix ini, Mas. Ngobrolin soal survei kemarin nggak, Mas? Kenapa? Ngobrolin soal survei kemarin yang dipasangin dengan Mas? Iya. Kemarin tadi sempat ngobrolin juga masalah survei gitu. Jadi sama-sama kaget juga kita nggak tahu. Jadi sama-sama nanya tadi, Mas itu survei gimana sih? Gitu, sama-sama dulu survei. Jadi sama-sama kaget. Kemarin kan juga sudah dapat dukungan dari Pak Juliak Mono. Oh iya, terima kasih. Kedepan Mas Tito dan Mas Mari mungkin maju ke jauh-jauh. Saya rasa prosesnya masih panjang banget. Artinya itu mungkin aspirasi dari perorangan Pak Ili sebagai sekretaris DPD Partai Golkar. Tapi kan semua keputusan ada di Ketua Umum. Saya rasa prosesnya masih panjang, fokusnya sekarang masih pilpres dan pileg. Nanti kalau dinamika pilgub itu saya rasa masih panjang. Langkahnya Mas Diego sendiri setelah jadi Bupati Kendal? Ya. Saya masih fokus di Kendal dulu, Mbak, sekarang. Jadi nanti kita lihat dulu lah dinamika seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, pejabat publik dan juga sebagai anggota dari partai, kalau diperintah oleh partai, saya siap aja ditugaskan di partai. Ini kan juga salah satu kader muda yang disiapkan oleh Golkar, Mas. Kenapa? Ini kan juga salah satu kader muda yang disiapkan oleh Golkar. Ini nanti apakah juga mempunyai langkah untuk maju ke cawagup? Saya rasa masih banyak kan kader-kader muda yang lebih senior dari saya, yang lebih pengalaman, yang lebih hebat dari saya gitu ya. Masih banyak juga, jadi nanti ya, kita lihat aja perintah partai seperti apa gitu. Yang penting saya sekarang diamanahi sebagai Bupati Kendal, saya ingin berbuat yang terbaik untuk kemajuan Kendal. Jawa Tengah sendiri seperti apa, Mas? Jawa Tengah menurut saya potensinya sangat bagus ya. Artinya memang ke depan ini Jawa Tengah harusnya menjadi provinsi yang benar-benar bisa sangat maju sekali. Hari ini kita lihat kayak contohnya di Kendal, kawasan industrinya juga sudah maju sekarang. Potensi itu, peluang itu juga masih sangat besar. Kita lihat di Batang, Kendal masih sangat luas. Solo juga sekarang sudah menjadi kota yang sangat maju sekali. Jadi artinya memang Jawa Tengah ini depan mudah-mudahan harus ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh agar bisa benar-benar menjadi provinsi yang bisa bersaing secara pertumbuhan ekonomi dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Mas Gibran ini momen yang sangat luar biasa. Ini sahabat saya, mentor saya. Luar biasa. Yang satu hal yang saya kagum ya, dan selama itu yang saya selalu berpikir di Kendal selama 2 tahun, karena
saya sama Mas Gibran sama-sama backgroundnya kan dari pengusaha, jadi saya sama-sama kadang-kadang berpikir tuh seperti treatment pemerintahan ini seperti menjadi CEO lah, jadi sebagai satu usaha gitu. Kita berpikir kalau mengandalkan APBD membangun semua orang juga bisa gitu. Saya semua orang jadi kepala daerah itu kalau mengandalkan APBD semua juga bisa gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari luar, bagaimana kita bisa mendapatkan dana tambahan, itu yang sangat penting dan sangat berarti ya. Itu Mas Gibran dalam waktu 2 tahun luar biasa, kemarin beritanya di mana-mana bisa mendatangkan investasi dari luar yang sangat besar, dana juga yang sangat besar, dan tentunya masyarakat Solo harus sangat bersyukur lah dengan kehadiran Mas Gibran di Solo, dan rasanya menjadi sebuah prestasi yang bagus. Oh iya, tadi selain tips trip juga minta sama doa juga, doain mudah-mudahan lancar. Bisa itu gimana? Biar Gibran itu datang. Sudah siap ya Mas ya? Masih panjang Mas prosesnya. Nanti kan ketua umum Mas Gibran dari Partai PDI, saya dari Golkar, nanti ketua umumnya seperti apa. Dan sekarang kan saya rasa orang semua fokusnya kan Pilpres sama Pileg ya. Pilpres sama Pileg dulu. Saya rasa di Partai Mas Gibran dan Partai saya juga sama-sama fokus Pilpres Pileg. Nanti mungkin setelah itu baru membahas terkait dengan Pilkada. Tekokannya sama Mas Gibran? Iya. Iya, sama-sama masih muda, jadi memang pikirannya sama. Jadi kalau ngobrol juga sama. Ya nyambung-nyambung. Mas, kalau selama ini pembicaraan dengan internal partai gimana tentang langkah? Saya belum ada pembicaraan internal partai terkait dengan langkah politik ke depan. Oke. Yang sini ya. Undangan kemarin itu ya Mas, yang waktu di Zoom itu ya Mas. Kenapa? Undangan waktu kita melakukan Zoom itu. Uh-huh. Menghadiri ke sini terkait itu ya Mas. Kedatangan ke sini. Iya, ada beberapa undangan ini, saya habis ini jalan sekalian mau lihat-lihat masjid sama safarinya, nanti mau mampir juga. Habis dari Solo kemana lagi Mas? Solo saya pulang ke Kendal, langsung pulang ke Kendal. Tapi sengaja ke Solo untuk ketemu Mas Gibran ya? Enggak, saya ada acara. Kebetulan Mas Gibran 3.40, jadi saya mampir ke sini sebentar. Banyak. Mas Gibran ini juga banyak ngasih ini ke saya gitu loh. Maksudnya kayak investor-investor yang di bidang industri itu kalau lagi ketemu sama calon-calon investor tuh suka di share ke saya juga gitu. Jadi saya banyak dapat bantuan dari. Jadi makan bakso sama siomay lagi enggak? Hah? Makan bakso sama siomay lagi enggak? Tadi makan dawet. Mas data ada. Oh, standar. Kalau pos ya. Oke, makasih ya. Banyak masukan bagus bagi dari beliau. Ya, banyak juga. Salah satunya Mas. Banyak. Yes. Pak, tanggal 28 Bapak Dapat informasi. Tapan. Yang. 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 Yang.
Mas Gibran, terkait dengan pertemuan Mas Gibran tadi, Mas. Terkait dengan pertemuan tadi Mas terakhir sama Mas Dipo tadi, ya. Mungkin tukar pikiran. Merencanakan kemana gitu nggak Mas berdua? Tukar pikiran apa Mas? Tukar pikiran apa Mas? Ya, pikiran-pikiran Mas kan sama pengusaha. Iya, saya bukan pengusaha, saya tuh wali kota. Wali kota. UMK. Menyatukan visi misi mungkin. Jadi solo langsung aja ya, Pak. Kelemahannya yang sama dengan Mas Diko apa ini? Enggak. Kelemahan adaptasi di pemerintah. Oh, gitu. Mas Diko yang lebih. Soal apa tuh Mas? Pertemuannya soal apa? Ya, mau di rumah tuh. Nah, tadi enggak boleh masuk. Ya, berarti bisa dengeri. Ya, rahasia soalnya. Ini pertemuan rahasia. Ya, yang dirahasiakan apa enggak diundang Mas Gibran? Enggak. Dia kan memang mau ke Solo Pos sama Tribun. Bisa kok, Pak. Siang mana, Pak ya? Fix pasangan ya, Mas ya? Hah? Fix pasangan ya, Pak? Fix pasangan ya, Pak? Oh, enggak. 2024 masih lama ya. Iya, mampu mulu. Ya, salah satunya politik. Enggak benar sih. Itu cuma penggalan. Apa Mas ya? Kecocokan dalam hal apa aja, Mas? Hah? Kecocokan dalam hal apa aja? Itu kan peliharaan. Sama-sama melihara. Sama-sama melihara. Tapi pada anak muda, harus tahu kue itu. Terus ya, ini orang, racet loh di sosial. Ya. Intinya terima kasih Tuan Guru, Pak Bupati Anda, terima kasih sudah berkunjung ke Kota Solo, banyak masukan-masukan dan juga dari banyak masukan itu akan berkuat. Terima kasih sekali Kota Solo sudah dijadikan tempat untuk kultum. Nanti kultumnya 30 hari penuh ya. Tolong disaksikan terus setiap hari di MNC. Ada MNC berdati Ramadan ya. Kulit ya. Mas, nanti ada kunjungan balik ke Kendal enggak, Mas? Kunjungan balik ke Yuna kono urusan ning kono, yo pasti ning Kendal. Ora ono urusan ya mung ngatur. Ya. Ya kan bisa DPR di Solo. Aku wes sama janji. Nanti ya. Nah, ono sing penting saya akan pesan. Soal proyek.